Tanggal kita bahas, sudah lama nggak ketemu. Sahabat lama yang sekarang tambah maju bisnisnya luar biasa, dan kita diskusi banyak hal lah, sosial, politik, ekonomi. Pak, ini kan beberapa relawan sudah mendeklarasikan Bapak akan dipaketkan dengan Pak Amran Sulaiman. Ya, seperti apa tanggapannya Pak? Itu aspirasi yang tumbuh dan berkembang. Tentu kita menyambut baik, tetapi akan kita lihat perkembangan ke depan kayak apa. Pak, kalau untuk penjajakan partai politik lain seperti apa? Apakah sudah ada lobi-lobi politik untuk koalisi? Komunikasi tentu terus dilakukan. Meskipun butuh waktu dan proses, tahapan-tahapan nanti akan kita lihat sampai 2023 awal udah akan kelihatan. Sudah ada kejelasan parpol yang dibidik Pak belum, untuk koalisinya? Belum. Tanggapannya belum dideklarasikan ada. Sebagai capres 2024 seperti apa? Ya, kita anggap amanah sehingga kita bisa berjuang dengan sungguh-sungguh. Pak, bagaimana sosok Pak Amran adalah satu-satunya orang yang paling kuat di ini di Indonesia Timur yang bangsa depannya bagus sekali. Gus kan mengusulkan pengunduran Pilpres, apakah akan mengajukan untuk amandemen Undang-Undang Dasar sendiri? Ayo,